Bukan naik mobil atau motor, mahasiswa ini tunggangi sapi saat wisuda. Seorang mahasiswa Univet Sukoharjo membuat heboh jagat media sosial saat menghadiri acara wisuda kelulusan. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram, @terangmedia, mahasiswa yang belum diketahui namanya itu datang dengan menunggangi sapi daripada mobil. Sang mahasiswa dengan pakaian wisuda lengkap menunggangi sapi lewat jalan raya masuk ke area kampus yang berada di pusat kota. Vira seorang mahasiswa naik sapi menuju kampusnya saat wisuda, tulis keterangan unggahan tersebut. Lengkap dengan pakaian wisuda atau toga, mahasiswa tersebut awalnya berdiri di atas punggung sapi. Kemudian berlanjut menunggangi sapi hingga memasuki area kampus. Sontak saja unggahan itu mendapat beragam tanggapan dari warganet, tak sedikit yang menilai jika sapi tersebut berharga mahal.